Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adinal haqqo haqqo warzuqna husna ittiba'i wa adinal batila batila warzuqna husna jitinabi. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diparingi oleh Allah sehat wal afiat, waktu longgar, tetap dalam hidayah iman Islam kita hadir di rumahnya ini untuk rukuk sujud, salat subuh, zikir dan doa. Mudah-mudahan semua dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, untuk mengisi itikaf kita setelah salat subuh ini, kita akan lanjutkan kajian tentang fikih tentang harta dengan subtema akad pertukaran yang mabrur. Saya bertolak dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kila ya Rasulullah, Nabi itu ditanya, ayyul kasbi atyab, usaha atau kasab apa ya Rasul yang paling thayyib, yang paling baik, kasab untuk mendapatkan harta. Qala, beliau menjawab, amalur rajuli biyadihi, kasab yang terbaik yang pertama itu adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Artinya untuk memenuhi kebutuhan hidup dia mengerjakannya sendiri, tidak pakai tukar menukar. Jadi para petani itu makan nasi berasnya dari tanam sendiri. Itu kasab yang paling baik karena tidak ber apa, dia lebih aman dari melanggar hak orang lain, karena yang dia dapat itu dari hasil tangannya sendiri. Tapi itu tidak mungkin kebutuhan manusia sepenuhnya dihasilkan dari tangannya sendiri. Maka yang kedua, beliau menyatakan, wa kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli, ini mewakili akad tukar menukar, ya, setiap
akad pertukaran yang mabrur. Bagi kita perhatikan, selama ini kita predikat mabrur itu kita kenal hanya untuk ibadah haji. Pokoknya kalau nanti, kalau sudah bulan haji, kalau tahun ini ada orang berangkat haji, wah, itu predikat mabrur itu naik daun. Lalu diucapkan di radio, diketemu orang pada yang akan berangkat, mudah-mudahan mendapatkan haji mabrur. Ya. Tapi ini ada hadis Nabi menyebut, mabrur jadi label dari akad pertukaran. Dari jual beli, jasa maupun barang. Itu mabrur. Jadi harusnya berselaras itu. Kalau orang sudah berangkat haji dan dapat haji mabrur, nah, cara mencari hartanya yang lewat pertukaran itu juga mabrur. Enggak logis kalau enggak. Kalau masih enggak mabrur jual belinya, ya hajinya itu mencerminkan haji yang belum mabrur. Walaupun kesana kemari dipanggil Pak Haji, kesana kemari pakai kopiah putih, tapi kalau urusan tukar menukarnya enggak beres, itu cerminan dari haji yang belum mabrur. Jadi doa kita tiap hari mestinya, mudah-mudahan hari ini saya dapat mencari harta dengan cara yang mabrur. Nah, jual beli atau akad pertukaran yang mabrur itu ialah yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang. Pertama, objeknya barang dan jasa, barang dan atau jasa itu terlarang. Itu termasuk unsur-unsur yang dilarang. Melakukan kegiatan kasab dengan menjual barang atau menjual jasa yang terlarang, itu membuat kasab itu tidak mabrur. Misalnya menjual khamr, masih ada ini di kita, di sebagian warung masih ada, bagian restoran masih ada, di hotel masih ada, yang beredar di luaran, yang kalau ada momen-momen tertentu seperti tahun baru, masih ada itu yang jadi korban meninggal gara-gara oplosan, ya, dioplos. Kalau yang minuman yang lain yang enak-enak itu banyak, menungso ini kemudian malah perayaan tapi kemudian bikin mampus. Darah itu di sebagian pasar masih ada. Jasa, misalnya jadi jasa pembunuh bayaran, bayarannya mahal, tapi itu kasab yang tidak mabrur. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Dan seterusnya itu di Al-Ma'idah, ayat 3. Jadi diantara yang menyebabkan kasab melalui akad ini tidak mabrur karena
objeknya haram. Narkoba itu haram. Termasuk yang dilarang oleh negara. Itu tidak mabrur. Misalnya negara melarang jual beli senjata secara ilegal. Nah itu maksiat itu. Jangan dikira oke-oke aja. Kenapa? Karena Allah perintahkan orang-orang yang beriman itu taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada ulil amri. Sudah, kalau dilarang oleh negara, sudah. Walaupun misalnya ada burung harganya mahal, lalu dia nangkap, padahal itu burung itu dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi, itu jangan dikira itu halal, itu haram, maksiat. Yang kedua, akadnya cacat. Akad yang cacat itu, pertama, syarat rukunnya tidak terpenuhi. Syaratnya orang yang berakad itu kan, nah dia yang lalu sudah kita bahas, dia sudah baligh, berakal, tidak dalam keadaan dipaksa, dia punya kehendak bebas. Ya. Lalu khusus untuk yang kecil-kecil, itu mayoritas ulama membolehkan anak yang sudah muwayyiz, ya. Anak-anak yang sudah sekolah kelas 1, lalu dia beli apa kerupuk, beli permen kecil-kecil itu tidak apa-apa, itu sah. Ya. Kemudian kalau barangnya itu miliknya penjual. Kalau bukan miliknya dijual, ya tidak sah. Kok masjid Al-Hikmah disewakan yang bagian depan untuk minimarket, yang belakang untuk, padahal masjid ini bukan milik dia. Itu tidak sah. Ya. Syarat rukunnya tidak terpenuhi. Itu tidak mabrur. Yang kedua, ta'alluq. Akadnya dikaitkan dengan akad lain. Sehingga keberlakuan akad yang pertama digantungkan pada terrealisasinya akad yang kedua. Ini misalnya terjadi dalam bai'ul 'ainah. Jual beli 'ainah. Yaitu misalnya si A menjual mobil kepada B seharga 100 juta. Secara tunai. Dah uang 100 juta dia terima, barang diserahkan. Tapi itu dengan syarat. Dengan syarat B menjual kembali mobil tersebut kepada A seharga 120 juta secara tidak tunai. Ini jual beli yang pertama itu pakai syarat. Artinya kalau yang kedua itu enggak, maka yang pertama juga
Enggak. Nah, ini cacat dalam akad, karena akad itu mestinya kalau sudah ijab kabul, sudah enggak perlu ada syarat-syarat macam-macam. Ya. Ini kadang-kadang dilakukan oleh orang yang butuh uang, kepingin tidak ngutang uang, lalu datang ke dealer, barangnya dijual harga, misalnya harga 100, ya oleh dealer ya, tapi nanti itu dealer harus jual lagi mobilnya ke dia seharga 120, tapi nyicil. Misalnya dealer minta uang muka 60%. Oh, dia bayar, uang sudah punya uang 100. Bayar katakan 50%, bayar 60 juta. Nah, dia tinggal dia ngantongi uang 60 apa? Enggak, semula dia akan dapat 100. Terus yang 60 dibayarkan sebagai uang muka, dia dapat 40 sambil nyicil yang 120. Ini model-model apa jual beli bersyarat, itu bai'ul inah ya. Kenapa ya kalau jual beli ya tidak riba, kalau jual beli jadi jual. Allah itu menyatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini beda loh, sama-sama dapat untung tapi beda ya. Allah sebut kalau jual beli okay. Orang jual beli dapat untung iya. Tapi kalau jual beli melalui utang, nah itu yang riba. Nah, jalurnya beda ini. Ya. Jual beli itu komersial, hutang itu sosial. Ya. Hutang itu sosial. Jadi beda. Kalau jual beli itu sudah fix. Saya kulaan 10, saya jual 12, saya dapat bati 2, fix. Mau telat bayarnya atau tidak boleh nampas, itu harganya emang 12 ya. Tapi kalau yang pakai beranak itu telat terus nanti nambah. Jadi memang itu dewe-dewe. Nah, nanti pada saatnya kita bahas ini lebih rinci ya. Itu ta'aluk. Yang ketiga, safqah fi safqatain, two in one, dua dijadikan satu. Kalau sampo tidak apa-apa ya. Sampo itu apa, untuk membersihkan sama untuk membuat mudah disisir, itu jadi satu. Dulu sampo itu kan pakai sampo, terus rambut itu susah disisir ya. Sekarang sudah dijadikan satu, pakai sampo sisirnya enak. Kalau bahasa Jerman Timurnya, susah disisir itu rambutnya, itu rambut selengkak namanya ya. Itu susah disisir. Ini menggabung dua transaksi dalam satu transaksi. Pernah saya singgung pada pertemuan yang lalu, contohnya adalah akad sewa beli. Ya sewa ya beli. Mana yang nanti jalan? Ah, tergantung. Kalau angsurannya sampai lunas berarti beli. Kalau angsuran tidak lunas berarti sewa. Barang diambil lagi, uang yang sudah disetor, angsuran yang sudah diberikan, itu dianggap uang sewa.
ini sewa beli. Artinya pembeli itu tidak berada pada level yang setara, yang penjual itu seperti di atasnya. Ya. Tapi kalau level yang setara, kurang misalnya 6 kali angsuran, dia nggak mampu bayar. Kalau yang setara, maka penjual akan menyatakan, kalau gitu, ayo mobilmu dijual. Nanti kalau sudah laku, kekurangan bayaran kamu ke saya dilunasi, sisanya kamu ambil. Nah, ini baru setara. Jadi kalau model tadi itu, pokoknya diambil, ini kan sewa yang mau bayar. Ini banyak dilakukan oleh pebisnis-pebisnis yang gak percaya bahwa Allah itu bisa ngasih rezeki. Ya, ngasih rezeki. Itu yang berkaitan dengan cacatnya akad. Ya. Kemudian yang C, yang ketiga, akadnya menabrak asas antarodin, sukarela, saling ridho. Kata para ulama fikih, ar-ridho asasun fi masyru'iyatil aqdi. Ridho itu adalah asas, adalah aspek yang paling mendasar, itu adalah fondasi dari disyariatkannya akad. Jadi akad itu harus menunjukkan yang satu ridho, yang kedua ridho. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini yang dipanggil orang-orang yang beriman ini, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kalian jangan makan harta sesamamu dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan, kecuali melalui perniagaan, antara dimingkum, yang berlangsung dengan ridho sama ridho. Tapi ridho sama ridho ini tidak cukup dengan hanya formal sudah ijab kabul, sudah tanda tangan perjanjian. Itu harus prosesnya itu betul-betul kedua belah pihak itu berada pada posisi yang sama. Nah, yang mengganggu ini, yang membuat akad menabrak antarodin itu kalau ada satu tadlis itu maknanya menyembunyikan, jadi tidak menunjukkan yang keadaan yang sebenarnya. Tadlis ini, tadlis adalah penyembunyian informasi tentang objek akad al-ma'qud alaih yang dilakukan salah satu pihak yang berakad, boleh jadi penjualnya, boleh jadi pembelinya, yang sekiranya pihak yang lain mengetahui informasi itu, maka ia tidak akan rela menjalin akad. Jadi andai kata yang disembunyikan itu yang lain tahu, oh dia tidak akan jadi beli atau tidak akan jadi jual. Nah, ini yang lain sengaja menyembunyikan. At-tadlis, kata para ulama fikih,
istikhdamul hila, orang menggunakan siasat. Awil kidbi, atau bohong. Awil kitmani, atau menutupi, menyembunyikan. Qauliyatan, baik dengan perkataan, au fi'liyatan, atau dengan perbuatan. Ya, pokoknya bahasa tubuh, bahasa lisan, dia berikhtiar agar pihak yang lain tuh enggak tahu. Tahmilul muta'akida ala ridho, yang dengan itu membuat orang yang berakad itu menjadi ridho, ya, karena dia tidak tahu. Bima lam yakun liyardo bihi bighairiha, yang dia sesungguhnya tidak akan ridho kalau dia tidak pakai disembunyikan atau ditutup-tutupi itu. Kalau tidak itu, dia tidak akan ridho. Wa yu'tabaru sukutu, diam pun ya, itu dianggap tadlisan. Wa yu'tabaru sukutu tadlisan, diam aja itu dianggap tadlis. Apabila diketahui bahwa orang yang berakad, maka nilia beromal akda, dia tidak akan menjalin akad. Lau alima bima sakat anhu fihi, andaikan dia tahu apa yang dia diamkan. Ya diam aja, tak omong, itu bisa masuk tadlis. Ya omongnya apa siasat. Silakan Pak, ini barangnya, monggo. Dipirsani, ya. Padahal ada sesuatu yang dia tahu yang tidak akan diketahui orang itu hanya dengan melihat sekejap. Ini tersembunyi begini ini, tapi Allah tahu, Allah tahu. Oh dia bisa aja tersembunyi, jadi dibawa pulang. Duh, kok gini, sudah kadung dibawa ke Kalimantan, harganya ya hanya 50-60 ribu, nggak nyucuk kalau kemudian pakai di akhirnya ya sudah diterima dalam keadaan tidak ridho sepenuhnya. Mestinya Pak, ini barangnya sebenarnya dalamnya bekas Pak, cuma casingnya ini saya ganti, tampilannya jadi baik. Jadi kalau baru harganya sekian, tapi ini karena seperti ini saya minta sekian. Ah itu baik. Tempat saya itu ada ya mesin untuk fakultas teknik. Ternyata setelah tahu ahlinya, oh ini pupuran semua. Ini dipupuri. Ya itulah apa. Dunia bisa bikin orang lupa tentang husnul ma'ab, tentang tempat kembali yang lebih baik. Padahal kalau dia tidak menempuh cara-cara yang menabrak aturan Allah, apa ya rezekinya itu gak akan nyampe. Oh nyampe. Makanya Allah bicara itu, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia rezeki lewat jalan yang tidak dia sangka. Oh ini nikmatnya kalau dapat rezeki yang tidak disangka, itu nikmat sekali itu. Tak dikira, oh orang bilang rezeki nomplok, itu senang. Ketimbang berhasil nipu orang itu resah ya. Tapi dapat rezeki nomplok itu senang. Jadi kata para ulama sufi itu, saya enggak mau repot-repot dengan melakukan usaha-usaha yang macam-macam, usaha yang biasa aja, karena rezeki saya tidak akan jatuh ke orang lain, jadi pasti datang ke saya. Maka saya menjemputnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang memberi. Mat, nanti kamu datang ke terminal ya, nanti kita ketemu di situ. Masuk sini terus mau datang ke
ke mall. Wong yang mau ngasih menyuruh terminal, kamu nanti lewat sini ya, jangan lewat situ. Ya kita mestinya ngikut kayak gitu. Ya, saya ngikut. Enggak usah pakai model-model. Nah, tadlis ini itu lingkupnya bisa bermacam-macam. Ada yang berkenaan dengan kuantitas. Ini yang disebut di Quran wailun lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Ini timbangan, ya ukuran, ya takaran, pokoknya yang berkaitan dengan urusan kuantitas. Alladzina idaqtalu ala nasi yastawfun. Mereka kalau minta orang menimbang untuk dia, oh mintanya penuh, kurang. Tapi sebaliknya, wa kaluhum awazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, menakar untuk orang lain, dia membuat orang lain rugi. Okay. Ya, pom bensin walaupun sak setrip tapi ping, Pak. Itu Allah itu sari'ul hisab, Allah itu ngitungnya cepat. Jangan dikira oh paling malaikat. Enggak, Allah itu sari'ul hisab, hitungannya cepat. Ya. Mulai dari rencana itu kan Allah sudah tahu. Ya. Ya. Kalau KPK masih nunggu itu. Nah, lihat komunikasi, oh ini begitu baru tangkap tangan. Itu sudah diikuti apa komunikasinya sekian bulan. Allah enggak pakai SMS pun Allah sudah tahu, sudah tahu. Ya dunyo. Ya. Kadang-kadang orang berpikir kalau enggak gitu enggak dapat untung ya, Pak. Nah, ini bahasanya iblis. Ya. Ini bahasanya iblis. Wong kita dulu kecil enggak ngapa-ngapain ya dikasih rezeki. Kita masih bayi bisa apa? Biasanya kan cuma nangis. Ya. Kalau nangis itu, nah ibunya itu kok. Nggak bilang, nah, anaknya nangis, opo ibu. Terus digel enda, sudah dikasih oleh Allah itu rahmat. Sehingga kalau bayi nangis, lalu dia datang. Apa ini, mungkin pipis. Mungkin, itu, sudah demikian itu Allah. Mulai kandungan sudah ada rezekinya. Ya, setelah ada beban hukum, maka dia diperintah berikutnya jemput rezekimu dengan cara yang benar. Kalau ketika masih kecil enggak apa-apa, maksa-maksa ibunya supaya dia enggak apa-apa, ibunya enggak merasa terpaksa, dipipisi juga enggak apa-apa ibunya itu ya. Kemudian yang kedua, kualitas KW1, KW2, KW3 atau impor, ekspor atau apa namanya? ori atau KW ya. Itu bahasa-bahasa yang menunjukkan kualitas yang orang gampang sekali yang tidak beriman itu melakukan tipu daya dalam urusan ini. Kemudian menyangkut waktu penyerahan. Ya. Ini gedung ini mau dipakai untuk apa namanya kejuaraan dunia harus selesai sekian bulan sebelum pelaksanaan. Dia kontraktor yang ngerti kalau dia tidak sanggup, ya, karena pekerjaan yang banyak, yang lain masih banyak. Ya, tapi dia maju juga dan menang, nanti urusan belakang. Apalagi kemudian pakai kasih aja nanti anu itu sikit-sikit menengah. Ah ya itu. Ya. Oh no, anu ini apa namanya? Cara manusia ini. Untuk apa? Itu
rezeki banyak. Kalau itu tidak dimanfaatkan di jalan Allah, bahkan kumpulkannya pun sudah lewat jalan setan. Lalu yang dimakan itu loh, bisa kita makan 2 kilo sekali makan? Kan enggak bisa. Ya segitu aja yang kita makan. Kita tidur, ya paling separuh kasur. Ya. Kita paling butuh hanya 90 cm aja lebarnya itu. Masih punya kasur, masih punya tempat tidur 5 yang dia tiduri ya, cuma satu itu pun enggak sepenuhnya. Nanti kemudian semua ditinggal. Mestinya ngapain ini membuat saya, menghantar saya ke neraka? Harusnya kan enggak. Tapi memang nafsu, takatsur, lomba suki-sukihan itu membuat kita lupa kata Allah. Kemudian harga ini banyak modusnya. Kalau model yang dulu harga itu bentuknya adalah talakir rukban. Nabi larang dulu talakir rukban, itu mencegat orang yang bawa barang itu sebelum tiba di pasar. Kalau bahasa sekarang, orang tidak tahu harga pasar itu sudah diajak transaksi, sehingga dia bisa dapat harga murah karena ini belum tahu. Ya, itu yang tradisional dulu. Jadi orang dari desa bawa barangnya ke kota, sudah dicegat di luar kota. Dia kan belum tahu di pasar harga berapa. Nah, dia dapat lebih murah. Ya. Jadi intinya Islam itu mengajarkan keadilan dalam urusan harga. Tapi kita kadang main-main, orang yang kalau sekarang bentuknya bukan orang tidak tahu harga, itu orang dari desa. Kita beli barang yang tidak biasa kita beli, kan enggak tahu. Misalnya kita beli lukisan. Itu ada pasar seni yang pasang harga itu tinggi-tinggi. Nanti orang itu karena enggak biasa dia beli, enggak biasa dia kulaan. Ya, lalu nawarnya izin, kalau nawar 50%. Apalagi bapak-bapak pakai sepatu, pakai dasi. Lalu dibilang, berapa ini? 2 juta, Pak. Terus nawar, ya apa kalau kata ngatus? Izin kalau yang dasian itu. Tapi harganya masih di bawah 400 itu. Nanti kalau sudah pergi, sebentar, Pak. Berapa ayo yang benar gitu. Nawar jauh tuh masih dipanggil lagi. Sehingga orang kebelubuk istilahnya. Itu menipu dalam soal harga. Apa aja termasuk nawarkan becak, nawarkan taksi, itu yang wajar aja. Jangan memanfaatkan ketidaktahuan orang sehingga dia bayar lebih mahal dari harga pasar. Itu tadlis. Kemudian berikutnya goror ini ketidakjelasan. Kalau tadi itu yang satu jelas bahwa barang yang saya jual ini barang KW, tapi yang situ menerima informasi bahwa ini ori, dia tahu kalau KW, yang ini tidak tahu. Jadi jelas pada satu pihak, tidak jelas pada pihak yang lain. Kalau goror ini, kedua belah pihak sama-sama tidak jelas. Mereka cuma mengira-ngira. Jadi dalam fikih itu, goror itu adalah kullu makana majhulal akibah, semua yang kesudahannya tidak diketahui. La yudra ayah sulu amla, tidak diketahui apakah nanti dia dapat atau tidak. Modusnya maisir. Maisir ini judi yang
Allah dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu ini iman amanu aja terus ini. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan ini. Khamr, maisir, judi ya, itu termasuk amalan setan. Ya. Saya pernah laku ini, judi di gampang laku ya. Enggak tahu ya. Saya pernah dulu tahun berapa ya 2013 kalau enggak salah. Itu ada kunjungan ke Istanbul kaitannya dengan astronomi. Saya melihat ada orang hanya bermodalkan bola voli sama dua bungkus rokok. Ya. Tola kalau enggak ada polisi, enggak ada pengamanan, dia taruh rokoknya diberdirikan gini, dua bungkus rokok itu gini. Terus dia kasih contoh di situ bola volinya. Adi nah, ditendang dengan kaki, kalau ini tidak ada yang jatuh, nah, nanti dia kasih dapat souvenir. Nah, hanya itu aja. Oh, begitu dia buka, oh ternyata orang lihat, ambil. Iya, ya murah, tapi nggak ada yang berhasil. Oh, namanya gawangnya sekian, nggak ada yang berhasil. Yang nggak berhasil itu nyoba lagi. Penasaran dia. Gak boleh nyoba lagi, ya. Kayak itu apa-apa. Ya. Kalau ada polisi, diambil, masukkan tas, jalan, buka lagi. Itu pola-pola judi. Gak jelas dapat apa. Di tempat-tempat hiburan, banyak begini ini. Kalau dulu di zaman masih ada taman remaja, itu ada itik, Pak. Jumlahnya banyak. Terus ada apa rotan segini ini, ya. Terus di sana ada barang-barang. Kalau bisa masukkan ke kepala itik, lempar masuk, nah, pilih aja barang-barang itu. Lebih mahal dari harga koin yang dia beli. Lo itik itu kan itik hidup, ya gini, pinter ngelesi itik itu ya. Saya nunggu beberapa menit. Kau nak sing dapat? Iya kalau ini begini, uang ininya bisa ngelesi kepalanya itu. Itu pola-pola judi. Kalau zaman Nabi ada muhaqalah. Muhaqalah itu masih di ladang itu dibeli. Yang jual itu ya tidak tahu kira-kira ini berapa. Yang beli juga mengira-ngira kira-kira ini berapa. Itu memunculkan adanya bisa ada perselisihan, bisa ada kekecewaan. Ya. Jadi namanya ridho itu menjadi cacat. Ada mukhodoro, itu masih hijau. Tapi untuk yang digunakan matangnya. Tapi kalau memang hijaunya yang dibutuhkan, tidak apa-apa. Pencit. Dibutuhkan untuk sambal pencit. Oh ya, no problem. Ya. Tapi kalau nanti baru dipanen kalau sudah matang, nah ini jadi problem. Karena masing-masing pihak yang punya mangga sama yang beli, nanti jadinya seperti apa belum tahu. Ya. Ini namanya ghoror. Ya. Goror, ya. Ada bentuk mulamasah. Mulamasah ini sentuh. Barang manapun yang kamu sentuh, saya jual sekian. Ah ini tidak jelas kemana yang dia sentuh. Ya. Jadi ini pola-pola goror. Munabadah, lempar. Ini tanahku ini tak jual sekian. Ukurannya berapa? Ya terserah, kamu lempar kelompen kamu itu. Nanti sampainya mana? Ya itu. Saya jual 300 juta. Wah, ini kalau lemparannya kuat, jauh. Nah, kalau lemparannya tidak kuat, ya dekat. Sementara yang jual juga enggak tahu jauh apa, dekat. Ini hanya mengira-ngira. Tapi kadang-kadang orang suka yang begini-begini ini, ya. Dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk apa namanya
gangguan atau yang cacat karena menabrak antarodin. Jadi penting orang itu untuk jujur, yang dia tahu sampaikan, baru kemudian berakad. Kita kan biasanya tahu barang kita, misalnya mobil atau sepeda motor, kita tahu itu mengenai mobil kita itu karena dipakai setiap hari. Ya beritahu, selesai beritahu, kemudian baru diijabkan. Jangan terus berpikir, waduh gak laku pak. Nah orang jual pemulung itu ya laku, kemudian mobil kok gak laku. Itu iwaswisufisu durinas, itu pekerjaan setan. Membikin was-was, wah kok gak laku ya. Lagi gak ngono gantuk bati. Bisian-bisian seperti itu yang kadang kita tergelincir. Jadi ayo harta kita harus lulus mengumpulkannya ya. Oke. Membelanjakannya juga. Oke. Kalau dua-duanya oke, mudah-mudahan nanti di akhirat kita diparingi aman. Salat-salat kita ya ada harganya. Kalau enggak nanti dipakai untuk bayari salatmu. Oh ya, dulu kamu pernah nipu ini kan? Ya. Kasihkan situ. Bayaran di akhirat sudah tidak ada dolar, enggak ada real. Di akhirat bayarannya amal. Kalau sudah enggak cukup, ya dosanya situ taruh sini. Itu kan bahaya kalau seperti ini. Ya. Jadi, ayo hati-hati. Saya kira itu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Oh ya, baik. C berkenaan dengan tadlis ya. Sesungguhnya tadlis itu terjadi mau online mau tidak online. Online itu kan hanya media, ya. Hanya cara dalam berkomunikasi, ya, antara dua pelaku akad. Ya. Sesungguhnya kita bisa juga pakai telepon biasa loh. Ya, telepon kan online juga sungguhnya. Bangun terus telepon galangan, Pak, besok dikirim pasir ya. Itu kan podo ae itu sungguhnya. Ya, podo ae. Artinya tidak hanya online, walaupun offline orang bisa tadlis, bisa nipu. Karena itu di dalam Islam itu disediakan namanya khiyar. Ya. Khiyar itu ada khiyar majelis. Khiyar majelis itu khiyar yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang sudah dia jalin ketika dua-duanya masih belum berpisah. Misalnya sudah kadung beli misalnya oleh-oleh, tiba-tiba setelah bayar selesai, lalu kantong satunya, loh, ini kanggo ongkos mulai kawan lagi. Nah, baru tahu dia mengira di kantong satunya ada, ternyata itu hanya undangan yang dikantongi, bukan duit. Ya. Tadi lupa di lepokno. Pak, mohon maaf ya, saya tidak bisa pulang ini kalau anu itu saya gagalkan. Itu hak itu. Enggak boleh ya sama yang ini. Gak iso, sama yang istuku ya gak iso. Enggak boleh begitu. Ya. Itu khiyar majelis. Ya, majelis. Bisa jadi juga yang jual sama. Yang jual sama. Oh, setelah dijual, terus anaknya telepon. Pak, aku butuh ini, Pak. Aduh, iki lah. Anu saya jual anakku kok gawe de sopo. Akhirnya mohon maaf Pak ya, ini ternyata barang ini dibutuhkan anak saya untuk kepentingan besok. Ya. Anu gagal nggih. Ya yang jual harus, yang beli itu harus legowo. Itu hak masing-masing pihak. Tuh. Hah? Iya, benar.
Nanti ada pengecualian, kecuali kalau sudah memilih kedua-duanya sepakat memilih tidak ada khiyar. Ini beda lagi. Begini, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, orangnya sudah setuju. Maka persetujuan itu mengikat. Atau ada khiyar, makanya lebih baik orang itu dari awal sudah bicara, "Pak, ini anak saya enggak ikut. Setahu saya sepatunya itu nomor 38. Tapi ini nanti kalau dibawa pulang terus enggak cukup bagaimana? Boleh enggak saya tukar?" "Enggak bisa, Pak." Ya sudah kalau begitu saya enggak beli sini gitu. Jadi dari awal pengamanan itu sudah mulai di. Tapi biasanya penjual yang enak, nggih, mboten napa-napa. Lawan petamawon. Kadang-kadang ada orang yang, "Ini Pak, nanti kalau sampean coba kok enggak enak, enggak apa-apa sampean kembalikan, tapi jangan lebih dari 3 hari ya." Itu boleh aja. Tunggu aja. Jadi jangan memanfaatkan tikungan itu untuk nelikung orang, ya. Jadi yang wajar aja. Oh, kita tahu kok ya, bahwa yang memberi banyak sama beri sedikit itu Allah. Allah itu yabsutu rizqa wa yaqbid. Ada orang yang tangan Allah gegem, ada yang oleh Allah dibuka. Nah, itu masing-masing sudah. Allah itu yaf'alu ma yurid, Allah itu semau gue. Dia mengerjakan apa yang dia mau. Ya. Kalau sudah begitu enggak ada jalan bagi kita kecuali pasrah dan mohon. Itu aja. Mohon, lakukan, ikhtiar. Cukup. Ya, mungkin cukup. Ada lagi satu mungkin Ibu-ibu? Nggih. Tahu? Nggih, Bu. Ya. Makanya kalau kita tidak tahu kan berarti kita tidak menipu. Ya. Apalagi silakan Bapak kalau mau dicekkan ke bengkel. Ini ada problem apa di mobil ini? Saya cuma taunya make. Ya, yang saya tahu mobil ini pernah ganti perseker, ya misalnya. Itu aja Pak. Saya tidak tahu yang lainnya. Monggo, itu sudah bagus Bu. Sudah bagus. Yang namanya tadlis itu dia tahu tapi dia pura-pura tidak tahu. Itu betul Pak. Itu pasti orang jual kan kepingin laku mahal. Karena kepingin laku mahal, lalu cacat-cacatnya enggak di. Nah. Orang kadang-kadang kalau mobilnya dijual, dibawa ke mana yang peset-peset di ini, lalu setelah itu ya sudah. Nah. Monggo Pak, silakan. Kalau orang yang jujur, "Pak, kemarin ada pesetnya di sini, tapi sudah saya tangani jadinya seperti ini." Nah, itu jujur. Jujur. Supaya orang kadang-kadang kan hanya dikasih apa habis berapa 2 bulan sudah mulai merentul lagi. Nah, itu diberitahu. Sudahlah, kita ini kehidupan kita yang abadi di akhirat bukan sekarang. Rugi itu bukan berarti rugi. Rugi karena jujur Allah akan kasih lewat jalan yang lain. Karena kita mengikuti maunya dia dan dia sudah berjanji kalau kamu takwa dia akan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki lewat jalan yang dia tidak pernah menyangka. Dan perhatikan hal-hal begitu. Itu kita itu senang sekali. Sudah uang sendiri ditaruh lali sudah kira-kira 8 bulan. Loh, nemu uang itu kayak nemu sungguhan loh. Padahal duit dhewe iku. Ya. Itu karena tidak disangka-sangka. Itu sebagian dari yang membahagiakan kita. Saya kira cukup. Nanti saya lanjutkan. Masih ada lagi nih. Masih ada yang melanggar prinsip tidak mendolimi orang lain. Ada lagi. Ya. Yang kedua nanti kaitannya dengan akad yang mabrur. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat menjadi ilmu yang kita amalkan. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.